Jadi mesin yang kedua ya. Selesai. Diajak ngomong, ngomong yang jawab, ternyata dia turu. Kalau habis pakai cutter nggak tahu di mana, jadi saya pakai lagi bingung. Cutter tinggal tuh, ya kita buka. Ini sampingnya benar betul jangan nama ini sampingnya melepas betul. Kalau orang tidur jadi ada tulisannya begini ini atasnya. Ini motoran bunyi tulisan geser ke atas benang double untuk mengerjakan nama dada. Benang double untuk mengerjakan benang double. Saya dikasih video ya, walaupun pendek-pendek video ini saya bisa tahu yang dimaksud. Oh sekocinya nggak ada ya, ini ada sekocinya. Cek dulu ya, nanti pasti tes baru saya video lagi. Kita langsung saja di tesnya, ini ganti dinamonya aja. 그러니까 있어요. Kok seperti menabrak itu sepatunya ya? Apa aku tidak salah lihat? Ya sebentar saya cek dulu ya. Putarannya lebih kenceng dibandingin tadi. Dengan tulisan sama dia lebih kenceng. Benang dobel mengerjakan warna madada. Dobel apa tempet? Ini tulisan nama yang perkasa. I'll agak hasilnya ya. like I said. kursinya bagus ya, nggak geser. Kalau untuk yang benang double lah saya kurang paham maksudnya ya, nanti kalau pas ketemu langsung juga nggak apa-apa kita bahas. Ini hasil udah oke, ganti dinamanya doang, lainnya tidak diganti.